Kecil bisa jadi kecil kalau kita kecilkan, kecil bisa jadi besar kalau kita besarkan. Kalau saya pengennya masalah ini menjadi kecil, kalau mereka masalahnya pengen besar, ya terserah. Ah, itu mah yang bikin-bikin aja beritanya lah, nggak mungkin masa gara-gara seperti ini. Pulang, setiap hari saya pulang, coba apalagi. Saya setiap hari pulang. Saya tetap bertanggung jawab sebagai suami, saya mengurusi anak-anak, setiap tahun saya mengambil rapat anak saya. Apa coba? Sorry I kept you waiting forever and a day. Now we're out here together with nothing standing in our way. Dari Munggah kita datang. Lebaran yuk kita datang sama keluarganya, semuanya, karena ya saya pikir kan silaturahmi harus tetap dijaga sampai kapanpun. Bahkan adik-adiknya dia juga tinggal tempat saya sampai saat ini. Kiki santai, dia berkarir terus, berkarya terus, dia nggak mau tahu tentang urusan orang tuanya, tapi yang pingin dia jangan sampai berpisah. Itu saya memegang amanat itu dari anak-anak semua. Tolong ayah, itu ini masalah ayah, tapi jangan pisahkan kami sebagai anak. Ini banyak doa, banyak support dari semuanya, banyak yang mendukung buat saya, itu aja. Ya, kembali normal, sedia kala ada putusan yang baik untuk anak-anak, yang terpenting itu. Selama ini sih anak-anak bahagia. Buat apa? Karena perpisahan itu dibenci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala masalah itu bisa diselesaikan. Bisa, nggak mungkin enggak. Terkecuali setan yang menggoda iman itu. Behind, can you feel the attraction?